Dan alhamdulillah teman-teman, akhirnya setelah beberapa gajian, cita-cita saya tercapai untuk membeli satu unit kendaraan, dan ini murni dari gaji YouTube ya teman-teman. Assalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali di channel saya Ahmad Iskandar. Jadi alhamdulillah hari ini tanggal 23, gaji YouTube saya kembali cair. Ini bukan bermaksud untuk pamer ya teman-teman, ini hanya sebagai motivasi supaya teman-teman pemula, YouTuber pemula, biar lebih semangat lagi dalam membuat konten dan bermain di YouTube ini. Dan alhamdulillah teman-teman, akhirnya setelah beberapa gajian, cita-cita saya tercapai untuk membeli satu unit kendaraan, dan ini murni dari gaji YouTube ya teman-teman. Oke, sebelum kita review kendaraannya, bantu dukung channel ini teman-teman dengan cara like, comment, subscribe, serta aktifkan lonceng di sebelahnya hingga menjadi lonceng berderim, gratis kok teman-teman. Oke, kalau sudah saya ucapkan terima kasih, sekarang kita lihat dulu kendaraannya seperti apa, karena kendaraannya ada di luar teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita keluar, kita lihat dulu kendaraannya. Kendaraannya ada di sebelah rumah teman-teman. Oke teman-teman, ini dia kendaraannya teman-teman. Jadi saya sudah lama sekali ingin membeli kendaraan ini teman-teman, karena untuk bekerja, untuk nyetak batako, jadi butuh untuk nakar-nakar pasirnya. Jadi saya butuh kendaraan seperti ini, namanya Arko. Jadi selain untuk nakar-nakar pasir ini, untuk buat batako, buat konten saya, jadi kendaraan itu juga berfungsi untuk membuang sampah potong-potongan tebu ini ya teman-teman. Jadi sangat saya perlukan kendaraan seperti itu, karena jauh buangnya ke sana itu. Nah itu, jadi repot juga kalau nggak pakai Arko itu. Jadi bagi teman-teman yang penasaran gaji YouTuber itu berapa, akan saya bongkar di sini teman-teman. Jadi ikuti terus videonya. Oke teman-teman, jadi di sini saya akan bongkar gaji YouTuber itu berapa sih gajinya. Jadi setiap YouTuber itu beda-beda gajinya ya teman-teman, tidak sama. Walaupun subscribernya sama, itu belum tentu gajinya sama. Dan khusus channel saya sekarang sudah mencapai 12.500-an sekian subscribernya. Dan untuk gajinya saya baru 3 kali gajian teman-teman. Untuk gaji pertama kemarin itu 1.600.000 sekian. Gaji kedua 1.300.000 sekian, dan gaji yang ketiga ini 1.850.000-an sekian teman-teman. Jadi gajinya itu beda-beda, tidak sama teman-teman, tergantung penontonnya ya teman-teman, bukan tergantung subscribernya. Jadi segitulah gaji saya teman-teman di YouTube. Jadi tidak sama ya teman-teman. Dan video ini bertujuan hanya untuk menambah wawasan teman-teman dan menambah semangat teman-teman YouTuber pemula. Barangkali banyak YouTuber-YouTuber pemula yang juga yang menonton video ini, semoga segera tercapai 4.000 jam tayang dan 1.000 subscribe. Tetap semangat, rajin upload teman-teman. Tetap, kalau bisa tetap konsisten. Oke, jadi seperti itu saja konten kali ini. Cukup sekian video kali ini. Terima kasih telah menonton. Bantu dukung channel ini dengan cara like, comment, subscribe, serta aktifkan lonceng sebelahnya hingga menjadi lonceng berdering, gratis kok teman-teman. Kalau sudah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.